Shalom, selamat pagi. Song of Intimacy ini akan memberikan juga banyak pencerahan kepada juga pikiranmu, hatimu, dan hidupmu. Saya percaya ini berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan lewat Song of Intimacy ini akan benar-benar mengubah kehidupanmu waktu engkau percaya dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Saya percaya engkau tidak akan pernah kecewa. Kesaksianmu itu akan mendatangkan satu berkat juga buat orang lain. Oleh karena itu, mari saksikan kalau engkau sudah mengalami sesuatu yang besar lewat juga hotline service kami ini. Ya, ceritakan apa yang terjadi pada dirimu. Nah, hari ini saya percaya, saudara mesti kenal Tuhan adalah gembalamu. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan dia mau mati buat domba-dombanya. Dan itu dia sudah lakukan. Hari ini, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan dengan janji-janji. Dan engkau pasti tidak akan pernah dikecewakan. Mari, Song of Intimacy ini akan membawa saudara untuk kau bisa melihat dan mengalami Tuhan adalah gembalamu yang setia. Andalkan Tuhan dengan segala janjinya. Dan engkau tidak akan pernah dikecewakan. Kasih karuniamu Tuhan akan menuntun kami lewat juga keintiman kami pagi ini. Nyanyian-nyanyian kami ini Tuhan adalah pengungkapan kami tentang dirimu, siapa dirimu, tentang iman kami, tentang percaya kami. Dan kami mau tetap setia Tuhan sampai kapanpun. Apapun Tuhan yang kau sedang kerjakan, kami mau tetap percaya. Amen. Tuhan selalu ada beserta dengan kami. Dan pagi ini juga, jalan-jalanmu, janji-janjimu akan dinyatakan di tengah-tengah kami. Dan kami akan pegang janji itu. Kami ingin andalkan janji-janji itu. Karena kami percaya Tuhan kami sudah membuktikan dengan mati di atas kayu salib. Engkaulah gembala kami yang baik. Gembala yang baik yang selalu mau menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Mari buka hatimu. Alami kuasa Tuhan juga pagi. Haleluya. Haleluya. Yesus, kami berseru kepadamu. Kami datang padamu Tuhan. Dalam ketakutan, kau hari di sini.
bersama. Sekalipun ku berjalan
kesetiaan-Mu kepada setiap kami. Semua ciptaan-Mu menyatakan kesetiaan-Mu kepada juga setiap kami. Makanya kami tidak ragu-ragu, kami tidak bimbang lagi. Mazmur 23, bahkan Kau setia di dalam segala kesusahan kami. Apapun yang sedang kami hadapi, Engkau adalah gembala kami yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kesetiaan-Mu sudah teruji. Amen. Engkau setia sampai mati di atas kayu salib. Engkau setia untuk tidak meninggalkan kami. Karena juga dengan apa yang Kau kerjakan, Engkau mengirimkan Roh Kudus untuk menyertai kami. Kami tidak takut lagi, kami tidak bimbang lagi. Mazmur 23 ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Amen. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, apapun keadaanmu hari ini, gelapkah keadaanmu? Kelamkah keadaanmu? Sepertinya tidak ada jalan. Sepertinya juga engkau tidak melihat cahaya atau pengharapan itu ada padamu. Tetapi engkau harus berkata, aku tidak takut bahaya. Amen. Kenapa? Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amen. Selamanya kalau gada Tuhan, kekuasaan Tuhan dan firman-Nya ini menjadi juga kekuatan kita, kita tidak perlu takut. Amen. Karena firman-Nya itu memberikan janji menjadi penghiburan buat kita. Karena firman-Nya itu akan membawa terang bagi jalan-jalan kita. Dan Tuhan berjanji, orang yang bergaul karib itu adalah sahabat karib Allah. Mazmur 25 ayat 14 berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Ya, bagian kita, biarlah kita selalu takut akan Dia. Takut dan hormat. Apapun boleh jadi. Ibrani juga berkata, bumi akan bergoncang. Ya, satu hari kelak, bukan saja bumi, tapi langit juga bergoncang. Tapi. Kita yang ada dalam kerajaan tidak tergoncang. Amin. Karena kita adalah orang yang beribadah dengan takut dan hormat kepada Tuhan. Karena kita percaya Allah kita adalah Allah yang memegang janji-Nya. Dia adalah sahabat yang setia, sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan bagian kita, biarlah matamu sekarang, ayat 15 dalam Mazmur 25 ini, mataku tetap terarah kepada Tuhan. Ya, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Yes. Ya, apapun keadaanmu, mungkin kau juga tidak bisa bergerak dengan kakimu, mungkin kau juga tidak bisa bergerak dengan tanganmu, mungkin kau juga tidak bisa bergerak dengan tubuhmu. Ada bagian-bagian yang lain juga yang tidak bisa bergerak di dalam juga saraf-saraf motorikmu. Tapi percayalah. Tuhan akan mengeluarkan engkau dari jaring-jaring ini. Amen. Apapun yang mengikatmu. Ya, mari kita berdoa ini. Tumpangkan tangan pada bagian-bagian di mana juga gerakan motoris yang tidak sempurna ini. Apakah juga itu kakimu, tanganmu, kepalamu, bagian yang lain di dalam juga tubuhmu, bagian lehermu, apapun yang kau sedang juga alami. Ya, ada bagian otot-otot yang tidak sempurna gerakannya. Hari ini mari tumpangkan tangan ini. Allah yang setia, Amen. Dia yang tidak pernah meninggalkan ya. Kita. Dan Dia mengerjakan ini supaya juga saudara jangan juga terjerat dengan jaring-jaring yang lain. Di dalam nama Yesus, dilepaskan, dibebaskan semua ikatan-ikatan ini. Ya, kalau ada hal-hal yang di mana juga di dalam gerakan-gerakan motorik kami ini terganggu hari ini, dibebaskan, dilepaskan. Bahkan juga kalau ada kelumpuhan-kelumpuhan, di dalam nama Yesus ini tekanan darah akan kembali lagi normal.
Semua gangguan penyumbatan juga tidak berkuasa lagi. Dan Tuhan yang akan membebaskan semua jerat-jerat pada jaring-jaring di kaki kita ini. Di dalam nama Yesus, Allah yang setia, gembala yang baik ini. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, tongkat dan gada Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pegang janji Tuhan. Ya, pegang janji Tuhan. Lihat, saudara. Jangan matamu kepada juga persoalanmu. Tapi matamu arahkan kepada Kristus yang sudah mati. Yang akan menyempurnakan imanmu. Yang akan membawa engkau juga kepada iman yang sempurna. Karena dia sudah lakukan segala-galanya buat saudara. Jangan perlu takut lagi. Karena engkau ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu Yesus. Kau Allahku, ya
adalah janji buat kami. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku mengalami juga kanker darah. Hari ini biar darah Yesus juga menyucikan. Amen. Mengembalikan semua hal-hal apapun yang menjadi juga sel-sel perusak di dalam juga jaringan darah. Hari ini dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kalau ini juga ada kaitan keturunan genetika, karena urutan demi urutan sudah terjadi, generasi demi generasi, pada juga generasimu. Ada banyak juga daripada keturunan demi keturunan ini yang meninggal karena juga kanker. Saya usir semua ketakutan, khawatir, kutuk-kutuk apapun tidak berkuasa. Kanker darah ini tidak akan juga membawa maut kepada dirimu. Ya, bahkan juga kanker-kanker yang lain juga di dalam nama Yesus. Kalau ada di dalam juga bagian darah, ya, 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 ya. Kalau ini juga menguasai tubuhmu, percayalah janji Tuhan kepada setiap kita yang matanya hanya mengarahkan kepada Allah yang perkasa ini, Yesus namanya. Ya. Yesus namanya. Yes. Nama Yesus ini berkuasa. Amen. Katakan ini, apapun yang terjadi,
Walaupun juga mungkin tidak ada jalan, dialah jalan itu buat engkau. Dialah kebenaran itu buat engkau. Dan dialah juga kehidupan buat engkau. Mari andalkan dia. Percaya dan jangan bimbang lagi. Jangan percaya kepada juga ilah-ilah yang lain, apalagi hal yang dunia ini. Tapi andalkan dia menjadi satu-satunya Allah di dalam kehidupanmu. Katakan dengan saya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya yang kami andalkan. Engkau satu-satunya yang kami harapkan. Kami tidak mau mendua lagi hati kami. Kami mau fokus dan tidak bimbang. Sebagaimana firman-Mu berkata, orang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa. Orang bimbang juga itu akan mendapatkan satu kesusahan dan menjadi satu hukuman di dalam hidupnya. Karena hatinya tidak ada ketetapan. Dia seperti air laut dan tidak ada ketetapan di dalam hatinya. Kami tidak mau ikut gelombang dunia ini, tapi kami ingin ikut gelombang daripada Roh Kudus, gelombang dari janji-Mu. Ya, walaupun kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat, tapi biarlah juga firman-Mu, Roh Kudus-Mu, Tuhan akan juga menuntun kami kepada jalan-jalan dan rencana-Mu.
Kami tidak mau khawatir lagi, takut lagi. Ya Tuhan. Kami serahkan jiwa kami ini ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya sekarang, Tuhan adalah gembala yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan kami, bahkan juga mau mati untuk juga kami. Oleh karena itu, kami tidak bimbang ragu itu akan janji-Mu. Karena semua yang sudah dijanjikan ini sudah digenapi di dalam Engkau. Oleh karena itu, kami mau jadi saksi-Mu. Bukan saja buat keluarga kami, orang-orang terdekat kami, tapi bagi dunia ini. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kami. Gembala yang baik yang tidak pernah meninggalkan kami. Piatu di dalam segala keadaannya. Oleh karena itu saudara, pergi. Jadilah berkat. Dimanapun engkau berada, saksikan apa yang engkau juga sudah alami bersama Tuhanmu. Karena janji Tuhan tidak pernah juga meninggalkanmu. Itu akan terjadi tatkala engkau bersaksi, tatkala engkau berbicara demi nama Tuhan. Oleh karena itu, berkat Allah Bapa, cinta kasih di dalam Yesus, dan kuasa persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita, bukan saja pagi ini, tetapi juga sampai Maranatha, Yesus datang untuk kembali. Untuk kedua kalinya dalam nama Yesus, semua kita yang percaya ini berkata, amin.